Tes tes, halo guys. Jangan lupa hari ini ada event baru nih. Langsung aja. Mekar dalam mimpi. Sakuyu, seorang penjual bunga dari Inazuma ingin mempromosikan tokonya, yaitu Sakuya Flowers. Saat ini dia sedang mengadakan kegiatan promosi baru. Hadiahnya lumayan nih guys. Yang pasti primogem ya. Langsung menuju quest saja guys, menuju quest. Ini ya quest dunia mekar dalam mimpi. Ikuti target langsung aja ke TKP guys. Halo, mau coba tanam bunga sendiri? Oh, kamu tertarik? Kalau ada yang tidak mengerti, biar ku jelaskan. Namaku Sakuya, aku seorang tukang kebun. Aduh, keburu kesek. Langsung aja ya, guys. Gue selesai guys, sekarang kita balik ke eventnya. Mekar dalam mimpi. Benih Dream Bloom yang bisa ditukar hari ini dan hadiahnya. Rincian benih bunga. Ini apa ini? Ini Dream Bloomnya guys. Benih bunga dari belum. Ini rinciannya, guys. Ini apa ini? Peraturan event. Sierra telah membuka Serenity Pot dan menyelesaikan quest operasi meninggalkan Rito. Peraturan event. Selama event berlangsung, kamu bisa mencari penjual bunga yang bernama Sakuya di Inazuma City. Berikan material-material yang Sakuya minta dan sebagai gantinya dia akan memberikan benih Dream Bloom padamu. Berarti kita harus memberikan material nih guys yang Sakuya minta. Sakuya akan menyiapkan 3 jenis benih yang berbeda selama event. Setiap pengembara memiliki kemungkinan mendapatkan jenis benih yang berbeda, maka kamu bisa mengunjungi dunia pengembara lain untuk mendapatkan Dream Bloom Seed yang berbeda. Kamu bisa mendapatkan Sakuya Special Garden Seed dan memilih rak bunga yang kamu suka dari situ. Kamu tidak bisa mengganti rak bunga setelah memilih, tetapi pengembara bisa mengunjungi Sakuya untuk mencoba membuka karangan bunga. Setelah itu kamu bisa melihat apakah karangan bunga itu cocok dengan rak bunganya. Benih bunga bisa ditanam di jalan berharga, lahan subur, dalam Serenity Pot. Dan setelah beberapa saat benihnya bunga ini akan tumbuh menjadi bunga Dream Bloom dengan warna acak. Kemudian pengembara bisa membawa bunga Dream Bloom ini ke Sakuya untuk disusun bersama dengan rak bunga. Kalau kamu menghancurkan bunga Dream Bloom yang sudah tertanam di jalan berharga lahan subur, benihnya akan dikembalikan padamu. Selama event berlangsung, kamu bisa memberikan bunga Dream Bloom yang kamu miliki pada teman-temanmu. Saat temanmu sudah offline, mereka hanya bisa menerima maksimum
50 bunga dari belum kirimkan kiriman teman. Jika jumlah bunga dari belum kiriman yang belum diambil ini mencapai 50, maka bunga dari belum yang dikirimkan setelah akan otomatis hancur. Kamu hanya bisa menyimpan 20 tangkai untuk setiap jenis bunga dari belum. Setelah mencapai batas jumlah ini, kamu bisa mendapatkan bunga dari belum tersebut dari jalan berharga, lahan subur, atau dari temanmu lagi. 7 event ini berlangsung selama 6 hari. Setelah event berakhir, Sakuya tidak akan memberikan benih bunga lagi padamu. Namun, kamu masih bisa saling bertukar bunga Dream Bloom selama 4 hari setelah event berakhir. Rak bunga dan bunga Dream Bloom yang didapat dari event ini bisa diletakkan di dalam Serenity Pot. Kamu bisa menukarkan material pada Sakuya setiap harinya. Perlu diingat kalau hadiah akan diperbarui setiap hari. Kesempatan menukar material yang tidak digunakan tidak akan tersimpan ke hari selanjutnya. Begitulah guys, jadi untuk penjelasannya ya. Bunga milikku. Nggak ada ya. Jadi guys, di event ini kita dipaksa untuk masuk ke dalam Serenity Pot guys. Jadi mari kita berkunjung ke Serenity Pot. Setelah beberapa waktu guys, gua tidak masuk ke sini, akhirnya gua masuk juga nih. Sepertinya ini guys, jalan berharga ladang giok. Gua harus membeli ini. Coba ya. Dua aja sekalian. Jalan berharga lahan subur. Jalan berharga padang rumput teratur. Subspace waypoint. Nah, ini yang dicari-cari ya. Tanaman alam. Sick flower seed. Bentar ya Gi, kita lihat ininya dulu, eventnya lagi guys. Keluar dulu. Tentang bunga-bunga. Material yang dibutuhkan hari ini guys, lavender melon ya. Gua ada 162. Tukar. Dapat 6 dream bloom ya. Sama mora 20.000. Hadiah. Ambil. Dapat 60 primogem guys. Tanam dan panen 6 dream bloom. Di sini aja.
kita tanam di sini guys, tanam di lahan subur ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini. F. Ini ya, dream bloom ini ya, kita tanam yang ini. Oke guys, kita tinggal menunggu aja ya, 9 menit. Ini guys, udah muncul satu nih. Udah bisa dipanen nih. Bentuknya kayak gini. Ayo kita panen. Tanam ya. Ya. Seperti tadi ya, nunggu 9 menit. Mekar dalam mimpi, hadiah. Nah ini guys, ada primogem lagi nih, 60. Jadi total hari ini dapat 120 primogem. Kita buka ini ya, Sakuya spesial gardening package, pakai dapat ini guys. Pilih salah satu, nih yang mana ya, yang ini aja ya, tengah ya, rak bunga ya. Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.